Sama-sama ya melakukan proses penanaman pohon pala. Jumlahnya hari ini yang ditanam ada 200 pohon pala yang tujuannya menjadikan kampung Buntar ini sebagai kampung pala, jadi kampung tematik pala ya. Kenapa di sini? Karena memang di kampung Buntar sudah ada produsen pengolah pala ya, sebagai minuman, kemudian juga berbagai produk turunan dari buah pala. Mudah-mudahan nanti ke depan bisa terus ditularkan kepada masyarakat yang lain ya Bu ya. Kemudian juga produksinya ditambah dan menjadikan buah pala ini sebagai salah satu produk unggulan Kota Bogor. Dan terutama di dalam rangka kita mendukung program urban farming. Jadi meskipun kita bentuknya perkotaan, tetapi dukungan kepada pertanian kita harus terus berikan perhatian yang cukup tinggi ya, karena memang potensinya ada dan kemudian juga pasar tentu sangat terbuka menyerap hasil pertanian, komoditi pertanian yang ada dari sekitar Kota Bogor ini. Oke. Untuk pemasarannya sendiri Pak, dari pihak pemerintah Kota Bogor siapa pembantunya? Tadi jangan lupa subscribe ya.